baru bangun, baru bangun. Ya, muter balik, rambut. baru bangun. Jam 5, tai. Apa? Gue dari jam 5, gue ngerjain kayak kerjaan dulu, tai. Wih, gila. Eh, temenin gue opening dong. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Sony William. Di sini ada Lele dan Nico, guys. Di belakang gue juga rame. Nah, kalau kalian kayak gini pasti tahu ya bakal ngapain hari ini. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6:30 pagi, kita sekarang lagi ada di peak. Nah, kita rencananya mau morning run, guys, sama klub mobil gua, Throttle Elite. Mantap. Hari ini rutenya kita mau ke dari peak, terus muter ke Tanjung Priok ya, terus ke Becakayu, terus ke peak lagi endpoint-nya. Gitu. Hari ini mobilnya mungkin kalian banyak yang belum lihat ya. Lele baru ganti kap mesin baru, karbon. Oh. Terus ada Ferrari 458 warna hitam. Nih. Sama ada STI-nya teman gua si Kahang, si Mr. Bispak yang tadinya warna merah di apa? Rep ulang jadi warna kuning, guys. Bagus banget. Nah, ini ada dua STI di sini, yang kanan punya Julius, sebelah kiri ada punyanya si Kahang. Dia baru ganti wing juga, wingnya jadi lebih gede sama lebih tinggi ya. Keren banget, dari belakang jadi lebih lebar mobilnya. Dan dia baru rep ulang jadi warna kuning, guys. Mobil JDM tuh kalau kuning dapat banget. Dan ini jadi kesannya lebih fresh ya daripada kemarin warna merah. Cakep banget, guys. Ada apa? Kalau di WC kita kap baru ya. Apa? Kalau di WC orang kap baru ya. Ini belakang apa? Rambut baru. Apa sih? Nggak jelas, Lele. Kita tinggal nunggu satu mobil lagi, Mazda 2-nya teman gua nih. Presiden, Udin. Presiden, lama banget nih. Presiden apa ya? Presiden lama. Bandar. Lama banget nih, guys. Janji jam 6:30, sekarang jam 7. Gak apa-apa. Rambut gue liat baru tuh. Waduh. Baru udah. Mantep banget dah. Yuk, briefing yuk. Yuk. Karena bisa nyebrang yuk, keluarnya cakung aja, jadi langsung putar di tol. Oh, oke. Okay. Motor kan? Yang paling licin paling depan aja ya. Gak ada. Ini. Oh nggak, Udin. Yaudah yuk, jalan yuk, guys. Let's go, guys. Kurang naik. Discord. Udah. Jomplang amat nih, ada Ferrari satu. Belakang STI aja, guys. Thank you.
dongak. Gila guys, Siro gak bisa paling depan. Ada 458 sama ada STI-nya Kahang, kenceng banget. Coba kita lihat nanti kita bisa paling depan apa enggak guys. Gue balik. Kenapa? Mobil gue sensornya nyala semua. Coba minggir dulu deh. Gue udah keluar tol. Gue arah ke Vepik. Lalu mau ke Vepik? Iya. Yaudah ntar gue bilangin ke orang-orang deh, gue ke Vepik deh. Gak usah, lu pada lanjut aja. Gue ke Vepik. Yaudah, ntar gue bilangin. Oke, thank you. Iya. Di, sorry ganggu pagi-pagi, Di. Lu udah bangun belum? Udah. Lu ada alat scanner nggak, Di? Nggak ada. Lu ngerem yang acak-acak sih.
sensor gue nyala semua, di tiba-tiba gue lagi ngerem, tiba-tiba gue nyala semua. Apa aja? Rem tangan, ABS, sama traction. Jangan nyebut dulu, son. Remnya pasti kunci itu. Aduh, anjing. Karena lu lagi jalan kan? Iya, lagi jalan. Gua lagi ngerem, tiba-tiba nyala sensornya. Sebelumnya pas gua lari 140, geter banget di. Cuman gua kira ini paling disnya. Oh, geter. Iya, banget pas 140. Jangan nyebut, son. Bahaya, son. Gua takut ya lu nggak ngerem tapi dia ngunci. Nah, itu dia. Itu dia. Tiba-tiba bunyi tet 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 gitu. Lu dari mana? Gua sekarang di Ancol, di yang lain pada ke itu, ke mana? Ke Tanjung Priok. Gua sekarang keluar PRJ. Gua OTW ke Vepik aja kali ya, Di. Jul, halo Jul. Lu di mana, Son? Gua terpaksa mengundurkan diri, Jul, dari Iran. Lu di mana? Gua OTW Vepik. Sensor gue nyala semua, gila. Aduh. Jadi tadi Siro lagi ngeran, terus tiba-tiba sensor ABS nyala semua. Sensor traction, logo rem tangan, sama apa tadi ya? Pokoknya ada 3. Traction, ABS, sama satu lagi apa? Pokoknya ada 3, 2 kuning, 1 merah. Terus gua langsung ke Vepik, guys. Dan yang lain ikut nemenin gua. Mantep banget. Throttle solid, guys. Dan ini sorry guys, gua ngerekamnya pakai HP. Kamera gua ada di mobil. Gua pusing sih, gua takut yang kena tuh yang aneh-aneh, yang mahal-mahal, guys. Mudah-mudahan enggak. Ini lagi nunggu Vepik buka dulu ya, guys ya. Mudah-mudahan di scan enggak apa-apa ya, guys. Ya, Siro-nya lagi di scan, guys. Thank you Vepik. Pagi-pagi belum buka langsung dikerjain ya, guys, karena ini urgent. Kita lihat aja, coba ada siapa aja. Ada Nico, ada Mr. Bispak, ada Lele, ada Julius, ada Mercy punya Albert. Sama ada ini F30, si Vincent sama si Udin. Ya, gue sekarang lagi berdoa aja, guys. Mudah-mudahan Siro-nya gak apa-apa. Tadi gue coba iseng, guys. Gue nyalain dan hilang gitu loh. Udah gak nyala sensornya. Tapi tadi kata service advisor-nya, dia kesimpen ke ECU-nya gitu. Nanti jadi pas dicek, kebaca. Itu karena ada memorinya. Gitu, guys. Getarnya pas kecepatan 140. Terus gak lama nyala itunya, sensornya habis. Tapi tadi saya nyalain lagi, hilang mesinnya. Saya mati mesin, nyalain lagi, hilang. Indikatornya hilang ya? Indikatornya hilang. Pas lagi saya ngerem getar 140, langsung nyala sensornya. Iya. Brakingnya saya 40% loh tadi. 40% braking, 40-50. Apa goyang ya? Apa? Takutnya goyang. Tapi apa hubungannya sama sensor, Mas, kalau goyang? Nggak ngaruh ke sensor kan harusnya? Tapi kalau hubnya? Apa? Kalau yang goyang hubnya? Emang nyala, bakal nyala? Oh, coba deh dicek ya. Le. It. Ganti apa? Mesin? Turbo? Iya, 25 R. Coba Mas dilihat, Mas, udah bekas bubutan belum, Mas? Udah ya, Mas. Hah? Udah bekas? Iya, tipis banget, Mas. Seriusan? Iya. Bekas bubut ya? Iya, bekas bubut. Sumpah. Tapi masih bisa pakai gak sih, Mas? Ada bekas bubut gitu? Mending ganti, Mas. Tipis banget nggak? Iya. Dari ke tengahnya situ. Ini tebalnya udah jauh. Makanya getar. Kenapa? Bekas yang tebal di bubut segini nih. Bekas apa? Bekas yang di bubut segini nih. Harusnya tebalnya sampai segini nih. Berarti bekas bubutan. Harus ganti disk dong, Mas? Iya.
gantiin ini motornya. Tapi emang kalau masalahnya di dis, emang bikin sensor nyala, Mas? Kalau getarnya parah? Nyala? Nyala, sensornya dia error. Oh, coba deh dicek. Kurang ini habisnya segini tuh, kebutannya. Nah, kebelnya harusnya segini nih. Ini udah nyewak nih. Itunya ya? Coklatnya ya? Iya. Nih, saya pas beli tuh ininya rata. Saya kira belum pernah dibubut, Mas. Oh. Taunya lihatnya dari ininya ya? Iya. Oh ya, turunnya jauh ya, Mas ya? Iya, turunnya jauh. Kalau ntar ganti ini, ganti rotornya. Uh-huh. Ntar kampasnya diamplas halus, diamplas dikit. Oh iya. Biar rata. Oh udah. Doain guys, bukan yang aneh-aneh. Apa, Mas? ABS operation. Apa tuh? Ini sistem apa? ABS-nya, ABS unitnya. Oh, berarti ABS unitnya. Tapi ini kan masih intermittent nih. Ini bisa imbas dari goyangnya brake disc. Bisa ininya sendiri. Nah, ini kan ini keluarnya itu pas dia ngerem, pas dia goyang itu kan getar. Pas dia kampas rem nempel tuh getar gini, jadi dia pressure-nya itu kayak ngaco gitu loh. Oh. Ini kesalahannya di ABS operation. Voltnya dari ABS ya, operation. ABS operation yang di indikatornya ABS. Cuman ini kan masih intermittent. Intermittent artinya apa sih? Intermittent itu dia masih bisa di clear. Oh. Mungkin ada kerusakan pada sistemnya itu, pengeremannya. Yang mas maksud yang di repeater itu ya pas emang ini nyalanya pas saya lagi geter banget ya, langsung nyala ya ini imbas. Nah, jadi pompanya dia ngaco nih pas dia ngerem di sono aja goyang, pompanya ngasih pressure terus dia karena goyang pressurenya balik lagi jadinya dia bingung kayaknya nggak stabil pengeremannya. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri sekarang Siro lagi diangkat pakai lift, dicopotin juga velgnya dan sambil dibawa jalan. Kalian bisa lihat nih sekarang seberapa parah gelombang dari disc brake-nya. Karena tadi kata mekanik, ABS pump gak bisa kasih tekanan yang stabil karena disc brake yang bergelombang. Alhasil, Ecu ngebaca bahwa ada fault dari ABS pump-nya. Ini parah ya dia? Parah. Hah? Oke guys, kalian tadi bisa lihat ternyata sensor gua ABS-nya tuh nyala karena disc brake-nya itu terlalu bergelombang. Jadi ABS pump-nya, jadi ABS pump-nya itu ngebacanya fault. Tekanannya kayak apa ya? Tekanannya enggak stabil gitu loh, guys. Ya, mudah-mudahan masalahnya cukup sampai situ ya, guys. Tapi emang tadi kata mekanik VW 90% mengarah ke disc brake. Ya, mudah-mudahan cukup sampai disc brake aja, guys. Gak ada yang lain-lain, gak ada yang aneh-aneh. Yaudah guys, mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Dan next run, jangan sampai gagal lagi ya, guys. Bye guys, see you on my next vlog.